Susulan kekalahan itu, juata UITM Muhammad Nur Akmal Abdul Ghaffar akan menghantar permohonan kepada jawatankuasa pertandingan Konfederasi Hoki Malaysia bagi penelitian semula hukuman kad kuning pemainnya. Tapi rugi untuk kita lah, sebab kalau kita apa dan seorang nak kena suspend, automatik kita boleh register untuk rolling substitute ada 17 orang saja termasuk keeper. So rugi untuk kita untuk rolling lah, kalau penat nak tukar orang, tukaran tak cukup orang lah. Kalau biasanya 18 orang. Sebab ada satu lagi player pun still under suspend 2 game, so hari ni dengan next game dia tak boleh main. So kalau yang ni pun still next game tak boleh main, so kita kena register 16 orang saja untuk dalam padang lah. Dalam pada itu, juara TMB Nur Saiful Zaini Nasiruddin mengakui pasukan yang tidak bermain pada tahap sebenar menentang UITM. And then mereka dapat 3 PC, 3 gol. Itu yang nampak ada kelemahan di pihak TMB. Tapi kita berasa baik, kita dapat skor 4. Dan penghujung perlawanan ada nampak sikit ketegangan dalam empire decision kan. Jadi nasib kita baiklah hari ini, kita menang 4-3 walaupun kita bermain especially quarter yang terakhir itu kurang baik. Saya rasa.